Al-Amwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Bersama gue Adit Otto dan tentunya bersama gue juga ada Bacun Hakim. Masih di acara Rehat Review Usaha Sahabat. Masya Allah. Kali ini kita akan mereview sahabat kita yang tentunya jadi rajanya, Masya Allah, rajanya satu buah-buahan. Buah-buahan, kenikmatan tersendiri buat yang suka. Banyak aromanya, Masya Allah, udah tercium satu kita. Karena sekarang ini kita udah mencium aroma-aromanya ini. Aromanya? Aroma-aroma buah yang sebetulnya ini langka sekali buat teman-teman yang ingin mencoba. Aroma buah apa sih, Dit? Buah yang kesukaan gue, tapi lo dulu dulu suka, sekarang makin suka, makin suka lagi. Penasaran? Coba. Iya, nih. Ini adalah durian montong super palu. Masyaallah. Oke ya, saksikan terus ya di Rehat bersama Bacun Hakim dan Adi Toto review usaha sahabat. Masyaallah. Tumben hari ini baju merah. Pakai peci lagi, nggak pernah gua ngeliat lu pakai peci. Masya Allah, alhamdulillah Dit, gua pakai peci, pakai baju, coba lu lihat nih. Peci apa bang Cun? Ini mereknya Al-Amwa, baju juga sama mana tuh. Al-Amwa, gitu. Lo pernah pakai itu nggak? Asia Tenggara. Alhamdulillah, sahabat kecil dimanapun lo berada, kali ini gue sama Bacun sudah berada dengan yang punya durian. Bang Anton, ini untuk durian terdurian udah ngasih lagi dia. Betul. Pasti udah pada tau dong. Iya. Yang punya sama durian, ini dengan Bang Anton. Anton durian. Jadi gitu. Dia sudah punya personal branding nih. Jadi kalau udah kenal yang namanya Bang Anton, udah pasti tahu durian. Kalau udah ngeliat durian, udah pasti tahu Anton. Ya, bos-bos sih, kita sambil nanti ini sebentar lagi nih, kita gak tau nih ada apaan ya. Iya, betul sekali. Bang sendiri, Masya Allah bang, nih sedikit kita akan bertanya, kok Bang Anton bisa sih untuk memilih jual durian? Yang notabene kan mungkin dulu bukan jual durian. Nah, saya mungkin pernah baca di salah satu artikel, beliau ini salah satu karyawan di salah satu bank. Nah, itu kenapa tuh bang? Kenapa bisa memilih menjadi udah lah, gue pengen jadi tukang durian gitu lah. Ya, bang betul. Jadi awalnya saya sama istri hobinya itu hunting durian. Untuk makan sendiri lah sama istri berdua gitu ya. Jalan-jalan ke daerah, ke gunung-gunung gitu kan. Yang memang sentral-sentral khas durian. Setelah perjalanan setahun itu, kenapa gue gak bisnis durian gitu ya. Dan sangat-sangat menggiurkan bisnis durian sampai saat ini gitu. Bonusnya lumayan guys. Cuan-cuan ya? Cuan-cuan. Balik lagi pada cuan berbicara ya. Berbicara. Ini apa nih? Ini apa bang? Ini kamera-kamera ini. Ini apa nih? Wow, Masya Allah. Cun, jadi balas Cun. Masya Allah. Ini bang, namanya apa nih bang Anton? Durian apa nih? Ini montong super palu. Ini beratnya 6,5 kg. Masya Allah. Wah, coba kicip yang belum pernah mencicipi ini montong durian super palu ya. Ya, wah, montong palu ini guys. Harus datang ke Tom Durian, naknya di Bekasi. Apa sih bang? Jalan Raya Kartini. Jalan Raya Kartini. Bekasi Timur.
Deretan Rumah Sakit Kartini. Oh, depan patahannya Institut Setiami Kartini Bekasi. Nah, itu dia. Institut Setiami Bekasi. Nah, di sini buka dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Wih. Jam 9 pagi sampai jam 11 malam, cuy. Nih, jadi sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol sambil makan, Bang, ya. Boleh nanti ya. Boleh dong. Tapi selain dari durian ini sendiri, sebetulnya ada menu lain lagi nggak? Ada. Apa aja? Ada sop durian, ada es kocok durian. Ada ketan durian yang hit nanti saat Ramadan kita selalu kebanyakan order. Oh, wow. Ada olah ketan durian. Oh, ini sop durian. Sop durian. Masya Allah, sop duriannya. Ini ada apa nih? Nah, ini dia besel setiap Ramadan. Masya Allah. Ketan durian keju. Ketan durian keju. Ini murah. Harga nggak murah sekantong. Cuman Rp12.000. Rp12.000. Ada ketan, ada durian, ada keju. Ada ketan durian, ada keju. Komplit. Masya Allah tuh. Ini dia. Kalau sop durian berapa banget kita? Nah, ini Rp20.000 sampai Rp25.000 tergantung toppingnya. Oh, toppingnya. Jadi range-nya Rp20.000 sampai Rp25.000. Ya, dan daging durian ini asli dari Medan. Asli dari Medan. Gue berasal sama ini. Oh iya. Gue berasal makan ini masternya ya. Oh iya. Ini gimana sih ini? Ayo coba guys. Coba mau itu. Hari dulu deh, bismillah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh banget ya. Dia sama tangan. Oh iya. Masya Allah. Bener-bener ya, biar tangan ini ya. Bismillah. Manis. Pesan pertama di lidah gue. Ini manis. Nggak belepetan lagi. Nggak ada pahit-pahit ya, serius. Kalau di lidah gue ya, ini lidah gue nggak ada pahit. Pure manis. Jadi buat sobat gue baca nggak usah khawatir. Ini manis total. Ya Allah. Jadi ada apa? Selama 4 tahun menjalani usaha gue, yang paling baik gimana? Bisnis sekarang, durian mesti ketemu ikut pengepul petani durian yang baik, Pak. Pengepul petani durian yang baik. Yang konsisten, attitude-nya baik untuk menjadikan durian-durian unggulan Pulau Jawa dan Sumatera. Oh, aman dulu ya, Bang, ya? Oh iya dong. Artinya kalau nggak panas, pelanggan kita nggak siapa. Ya, bulan nambah ratusan orang. Nah, ada di order ya? Iya, nggak ada di order. Setelah lewat di sini kan harus bisa bergaransi. Ya, Pak. Itu maksud bergaransi itu mungkin tadi gitu. Ya, kalau nggak bisa mateng, mengkel, nggak ada manis, nggak ada rasa. Meskipun dibawa pulang, dicoba. Di sini enak, di rumah nggak enak, dipulangin, kita ganti. Nah, itu dia salah satu servis dari ya. Bang Anton Tom Durian crew-nya di sini. Jadi John nggak enak, nggak bayar, nggak bayar. Kalau mau pulang, dibilang enak juga, nggak enak. Terus ya bikin ada penasaran sama Edi juga. Mas Olsen, kita harus dari Pak Yo ya, gimana kalau Pak Beni ya? Iya, pandemi kalau Pak Cabang sampai tak ya, Pak Cabang. Iya, setahun ini selama pandemi dari tahun lalu sampai tahun ini kita tidak bisa empat. Pak Cabang lagi pandemi loh, orang melakukan pandemi aja. Sangat jujur, kemarin dikit 3 kali atau 4 kali. Kalau Yo mungkin teori plus praktik ya, seiring gitu kan. Ya intinya kalau orang kita sajikan durian, durian betul-betul yang fresh, Bang. Jangan yang kematangan, bikin orang pusing, bikin karena alkoholnya mulai naik, Bang. Maksudnya yang kematangan itu kan nggak baik ya? Nggak baik yang kematangan, yang fresh, yang enak, yang kering, yang bulen, yang lengket, yang lekak, manis, legit, sampai ke tenggorokan, Bang. Wah, tadi benar-benar udah sakti banget. Tahu gitu ya, Bang. Buat para teman-teman, para pelaku usaha mikro kecil menengah, UMKM atau pedagang kaki lima, ada nggak tips biar bisa survive bertahan di era seperti ini? Ya baik, terima kasih para pelaku sahabat UMKM dan sebagainya. Masa pandemi banyak bisnis yang turun, tapi tetap semangat, insya Allah kita tetap ikhtiar. Dari teknik di kami, apa yang kami jalankan selama pandemi ini, pertama jangan bosan-bosan untuk posting. Di era digital marketing ini sangat, insya Allah sangat dasar di bisnis apapun lewat sosial media. Hari ini mungkin nggak laku, mungkin besok. Besok nggak laku, mungkin 2 hari lagi. Tapi jangan sampai jenuh untuk memposting produk-produk. Yang kedua,
Yang kedua, jangan lupa sering ada promo. Contoh, misalkan di sini promo free ongkir Jabodetabek. Yang ketiga ya, jangan lupa selain berdoa kan isi apa berdoa doang kita nggak boleh, ya kan, harus dua-duanya jalan biar bersinergi ya. Ya, di saat yang sempit kita harus sedekat. Oh, masya Allah. Barunya yang pertama posting di sosmed bisa dipantau. Yang kedua jangan bosan-bosan untuk promo. Yang ketiga sedekat di saat lapang ataupun sempit. Sempit. Keren banget. Yes. Masya Allah, ilmu yang bermanfaat dari kesayangan dari Bang Anton. Kita doakan buat Bang Anton semoga lancar terus. Insya Allah. Bisa seluruh cabang minimal di Jabodetabek ini. Amin. Ya, di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ampon, Papua. Amin. Ya Allah. Semua. Kabul. Ya. Oke, sekian kalau memang lo suka oleh video ini dan lo sebar luaskan ke teman-teman di kolega lo dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis, nggak bayar. Oke, Bang Anton, Sukron, makasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi pesan di Bang Anton Tom Durian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yui enda. Woi, Bang Budi mau ngapain? Aduh, yang punyanya ngegur nih, gak enak nih. Biasa kalau ini kan tadi kita habis makan durian motong sama ketan dure, sama sop gira juga. Oke. Mau ngasih tau ke teman-teman, mau ngajak teman-teman buat datang ke sini. Gampang, tante-tante dibawain Tom Durian. Tom Durian ada dimana aja kan ya? Banyak, di Semarang ada, di Surabaya ada, di Bekasi ada, Jakarta Timur ada, ada kita di Depok ada, ada di Jombang juga. Wah, banyak banget, insya Allah. Yaudah kalau gitu, saya pamit dulu, Bang. Oke. Okay. Makasih ya. Bungkus ya. Bungkus ya. Oke, kantong. Bungkus. Allah. Pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Alhamdulillah kami mampu membuat pakaian standar Saudi Semis, jubah Saudi dengan kualitas di atas rata-rata. Kami memproduksi pakaian sunnah premium dan platinum seperti jubah Saudi, gamis kurta, kemko, sirwal, setelan gamis kurtal anak. Kami menyediakan pakaian muslim dari umur 6 bulan sampai jumbo 6L. Al-Anwar, menemani ibadahmu juga hijrahmu.